Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma ruzaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Al-ayah. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Junaidi, sebagai salah satu pengurus harian ketakmiran Masjid Istiqomah di Purbayan Bagi Sukoharjo, yang saat ini kami sedang melaksanakan atau melakukan proses pembangunan gedung dakwah sebagai perluasan daripada Masjid Istiqomah. Sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian lihat di belakang saya, ini adalah gedung perluasan untuk kegiatan selanjutnya bagi Masjid Istiqomah. Di sini adalah gedung nantinya akan menjadi kantor sekretariat. Kemudian ada di lantai 1 area untuk kurban, kemudian untuk bait kantor Baitul Mal, kemudian untuk gedung serbaguna, kemudian juga untuk kantor inap bagi para imam yang ada di Masjid Istiqomah saat ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Yayasan Nur Istiqomah saat ini juga menaungi sebuah pondok yang dinamakan adalah Pondok Nur Istiqomah. Pondok Nur Istiqomah ini adalah pondok para penghafal Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita, seandainya tidak bisa sebagai penghafal Quran, setidaknya kita ikut berkontribusi untuk ikut mensupport mereka yang saat ini ada di Pondok Nur Istiqomah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai ahlullah. Ahlullah adalah keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Keluarga Allah adalah para penghafal Quran. Oleh karena itu, sekali lagi, seandainya kita tidak bisa menjadi penghafal Quran, minimal kita akan ikut berkontribusi mewujudkan keinginan mereka menjadi penghafal Quran. Oleh karena itu, nanti bisa ikut berkontribusi dengan transfer di link ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita hidup di dunia ini seperti seorang pengendara, seperti seorang yang lagi melakukan safar atau perjalanan. Kata Rasulullah, kama sali rakibin, seperti seorang pengendara, dalla tahta sajaratin summa roha wa tarakaha, yang dia kemudian istirahat sebentar di bawah sebuah pohon, hanya sekedar istirahat, wa tarakaha, kemudian dia meninggalkan pohon tadi itu dan pergi untuk menuju tempat tujuannya. Begitu juga kita ketika di dunia ini hanya sebentar saja, seolah orang berteduh saja di bawah pohon. Kemudian setelah itu kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada para ibu dan bapak sekalian rahimakumullah. Yang pertama, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, maka lakukanlah satu hal ini. Apa itu? Yaitu ketika Allah berfirman, wa'anfiku mimma rajaknakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayakula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas solihin. Dan berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang ajal kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian kalian mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, tundalah kematianku sebentar. Agar apa? Bukannya agar bisa menikmati perhiasan dunia, tapi fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah dan termasuk ke dalam
orang-orang yang soleh. Itu adalah yang pertama. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal kemudian. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup di dunia ini, segeralah berinfak agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan saya yang kedua adalah pastinya kita ingin kembali kepada Allah sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mulia tadi itu? Ialah orang yang bertakwa. Kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa di antara kalian. Nah, apa ciri yang bertakwa? Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ciri-ciri yang Allah sebutkan pertama kali adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itulah dua hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk menjadi orang yang beruntung si Allah, orang yang menjadi orang yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bergerak bersama Masjid Istiqomah melalui link di bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk urusan kita di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.